DPT yang masih kacau, dan kami berharap semoga ke depan masih bisa diperbaiki, karena ke depan kita ada hajat yang lebih besar, yaitu pileg dan pilpres. Sebagai catatan, saya satu keluarga yang hanya dapat mencoblos surat undangan adalah saya dan ibu, sedangkan bapak dan istri saya tidak dapat. Padahal bapak saya ada di Kota Bekasi dari tahun 1996. Yang lebih menjadikan lagi adalah di mana TPS tempat kami mencoblos, TPS 15 RW 04 Kelurahan Pengasinan, TPS-nya tidak dapat surat undangan, tidak tercatat di DPT. Ini sangat menyedihkan. Catatan ini kami catat, semoga menjadi evaluasi kita bersama. Catatan kedua ini lebih penting lagi karena indikasinya adalah pelanggaran pidana. Di mana saat pelaksanaan, saksi kami tidak mendapatkan C1. C1, baik C1 KWK maupun C1, dari berita acara satu paket ada yang tidak dapat. Kami mencatat ada 298 TPS yang kami tidak mendapatkan C1. Filenya kami ada semua. Catatannya kami ada dan sudah diserahkan ke Panwaslu sebagai catatan kita bersama, karena ke depan hajatan pileg ini adalah hajatan yang besar. Jangan sampai nanti terjadi kerusuhan antara pasangan, antara calon legislatif karena perebut C1. Ini antara pasangan legislatif, bukan nanti tambah lagi dengan antara partai politik dan lain sebagainya. Jadi kami harapkan anggaran sudah diberikan, tolong berikan C1 sesuai dengan isi saksi yang ada di sana. Ini yang kedua, karena dimanapun dasar hukumnya kita bisa mendapatkan C1 adalah PKPU nomor 8 tahun 2018 pasal 55 ayat 4. Dan pasal 7-nya adalah tentang sanksi yang bisa diberikan kepada PPS jika tidak menyerahkan saat hari itu juga. Itu catatan yang kedua. Catatan yang ketiga adalah di mana anggota PPS masih miskomunikasi dengan aturan yang dibuat oleh KPU Jawa Barat. Pada tanggal 14 Juni, KPU mengeluarkan surat nomor 534 tentang perihal teknis saksi, di mana satu saksi bisa mendapatkan dua surat mandat. Lalu beberapa kejadian PPS tidak memperbolehkan saksi kami untuk mendapatkan surat mandat. Kemudian kami harus mencari lagi saksi yang lain pas hari pencoblosan. Dan itu sungguh sangat memberatkan kami saat itu juga. Dengan catatan keberatan ini, mohon maaf kami belum bisa menandatangani hasil dari rapat pleno terbuka hari ini. Dan mohon dihargai karena ini juga dilindungi oleh undang-undang dan tidak mengubah sahnya rapat pleno hari ini. Terima kasih. Ya, tetap kita telusuri sampai saat ini. Pertama, poinnya adalah di sini apakah di situ ada pelanggaran atau tidak. Kemudian di situ atau adakah unsur kelalaian atau tidak, apakah ada unsur kesengajaan atau tidak. Itu. Jadi walaupun dalam undang-undang itu, tapi tetap kita. Dan juga terakhir juga kita mengecek apakah yang dicantumkan dalam informasi ini nama saksi sesuai dengan mandat atau tidak. Jadi tetap sampai tadi kita proses, karena ketika kita kelari ternyata apa yang sampai kita proses juga banyak TPS-TPS yang ganja. Karena di Kelurahan ini Bekasi Timur dan Bekasi Selatan yang
masih banyak sekali dobel-dobelnya. Jadi saya kira sih sudah sampai 298 fps seperti itu. Mungkin ada yang disampaikan, tapi tetap sampai saat ini kita mencari, menggali informasi dan penyelidikan terkait dengan apa yang disampaikan oleh tim advokasi. Itu saja masukan atau saran atau apapun itu. Yang jelas selama itu konstruktif dan memang niat kita adalah untuk memperbaiki kualitas pemilu. Saya bilang saya pikir siapapun penyelenggara pemilunya harus terbuka dalam arti menerima masukan tadi. Nah kemudian terkait dengan masukan tadi bahwa diantaranya ada miskomunikasi antara beberapa KPPS, memang betul lah. Jadi di dalam surat KPU Provinsi Jawa Barat itu memang sangat tegas bahwa saksi boleh mendapatkan dua mandat. Hanya memang surat itu memang terlambat, tetapi sekali lagi kami terima kasih diberikan masukan itu. Tentu ini juga akan kami sampaikan kepada KPU Provinsi dan KPU sudah kan itu. Nah kemudian terkait dengan 298 TPS yang tidak memberikan C1 kepada Kamlas, diantaranya adalah memang tadi juga jadi terjadi miss juga di beberapa KPPS. Saya tidak sedang beralibi sebenarnya, Bapak. Tapi memang ini kondisi di lapangan seperti itu. Faktanya seperti itu bahwa hampir 80% TPS apakah PPS kita itu memasukkan C1 itu ke dalam kotak suara. Sehingga KPU kotak yang memang kami instruksikan kepada KPPS itu untuk menyerahkan C1 pada hari H. Nah, dengan harapan bahwa pada hari H itu kita bisa scan, kemudian kita bisa tampilkan di website KPU melalui aplikasi situ. Dengan harapan publik bisa lebih cepat tahu apa namanya hasil pilgub, kemudian hasil pemilu wali kota di seluruh Indonesia secara detail, gitu. Baik itu gambaran di TPS.